Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau mereview micellar water. Ini dari Garnier yang ini. Aku punya banyak variannya. Ada yang kuning, ada yang pink, ada yang biru. Dan di video kali ini aku mau mereview yang ini dulu karena memang baru ini yang aku pakai, udah sampai kurang lebih setengahnya. Dan langsung aja kita mulai reviewnya. Jadi guys, produk ini merupakan micellar water dari Garnier. Ini yang varian rose water untuk normal to dry skin. Dan di sini dia klaimnya untuk membersihkan make up, terus membuat kita tuh glowing tapi tanpa merasa kulit kita tuh minyakan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bersihin wajah kita setelah make up pakai ini atau sebelum tidur, kita merasa wajah kita tuh glowing, dan apakah benar? Dan di sini aku langsung aja mau mereview dari packagingnya dulu, langsung lanjut ke semuanya. Nanti aku akan cobain juga dan kalian bisa langsung lihat kira-kira memang benar nggak sih dia bikin glowing. Dan langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk kemasannya, ini produk super lucu dan gemes banget. Warnanya baby pink gitu tutupnya. Dan di bagian dalam produk ini dia ada gambar bunga mawar gitu. Di bagian depannya ada beberapa penjelasan. Dan penjelasannya itu untuk normal to dry skin produk ini. Dan tutupnya ini super simple, aku suka. Di bagian belakangnya punya banyak penjelasan. Mengklaim dirinya bahwa dia ini micellar cleansing rose water pertama yang dapat mengangkat make up, membersihkan, dan menjadikan kulit cerah glowing seketika. Produk ini cocok untuk kulit normal dan kering, bahkan kulit sensitif. Jadi teman-teman yang punya kulit sensitif jangan khawatir, ini bisa kalian pakai ya. Untuk micellar waternya si Garnier yang rose water ini, dia itu teknologi micellar dengan air mawar yang menghidrasi kulit. Kalian pasti tahu lah ya manfaat air mawar itu sebagus itu. Dan ini micellar dia mengandung rose water guys, gila kan, keren banget. Aku lihat dari jauh gini ya guys, dari luar produknya. Dia tuh kalau kita kocok gini, dia ada busanya di atas. Dan kalau kita lihat gini, dia warnanya agak pink gitu, tapi ini pengaruh dari packagingnya aja. Ini warnanya bening dan untuk wanginya ini enak, suka banget aku. Dan ini produk tidak mengandung alkohol, tapi dia mengandung fragrance guys. Untuk teman-teman yang nggak bisa pakai produk yang ada alkoholnya, tenang, produk ini dia nggak ada alkoholnya. Karena di bagian belakangnya di sini dia jelasin bahwa produk ini tanpa penambahan alkohol. Produk ini tuh harganya sekitar 35 ribuan. Aku beli di Indomaret. Mungkin kalian kalau misalnya beli di Indomaret terdekat dengan kalian, harganya agak variatif. Cuma yang jelas ini harganya sekitar 35 ribuan dan isinya ada 125 ml. Untuk expirednya dia masih lama banget. Ini masih bulan 2 tahun 2024, masih kira-kira 3 tahun lagi guys, masih lama banget. Aku pakai produk ini sebagai pembersih wajah aku. Kalau misalnya aku habis make up, belum tidur juga aku selalu pakai produk ini. Dan semua kotoran yang nempel hasil aku seharian keangkat semua dengan produk ini. Aku suka banget dan dia nggak lengket, itu yang paling aku suka. Dan di sini aku langsung aja pengen cobain biar kalian bisa lihat kira-kira produk ini kayak mana. Dan ini before-nya, kalian bisa lihat ya. Anjuran pemakaiannya ini tuh kalau bisa dipakai 2 mili aja sekali pakai. Jadi nggak terlalu banyak-banyak, tapi ya aku ngambil se-feeling aku aja sih. Ini tuh pertama kali kalian tempelin di wajah kalian, rasanya tuh dingin banget, aku suka banget. Mundurin dulu ya. Aku sekarang lagi jerawatan parah guys, dan bekasnya tuh aduh banyak banget. Aku sengaja nggak pakai makeup biar kalian bisa lihat ya. Karena aku habis mandi, dia ngangkatnya nggak begitu kelihatan kotorannya. Cuma yang jelas ini produk benar-benar oke banget untuk kalian pakai untuk pembersih wajah kalian. Dan dia ini aku rasa ada mengandung sabunnya juga, jadi makanya pas kita kocok di dalamnya ini dia ada busanya gitu. Ini aku pakai embles ini dulu. Dan ini kan aku pakai lipstick nih, aku bersihin juga. Dan dia keangkat guys, dia gak cuma bisa bersihin make up,
tapi lipstick juga bisa. Nah, kalian bisa lihat nih, bagian sebelah sini dia jauh lebih bersih. Dan yang aku rasain, aku senengnya dengan produk ini, dia nggak bikin lengket, itu aja yang paling aku suka. Dan bikin lembab, terus finalnya dia memang bikin glowing, kalian lihat aja nanti ya nih. Lama-kelamaan dia udah meresap tuh. Aku pegang tadi masih agak lembab, ini udah mulai kering. Udah mulai meresap. Dan dia akan lebih glowing. Aku rasa bisa kelihatan sih ya harusnya di kamera, karena di real gini kelihatan banget ini jauh lebih bersih ketimbang yang ini. Dan sembari nunggu yang ini benar-benar glowingnya kelihatan, aku mau bersihin yang ini. Ini tuh benar-benar bisa ngangkat make up. Ini kebetulan aku nggak make up aja, tapi yang jelas ini oke banget untuk ngangkat make up. Dia membersihkan sampai ke sela-sela gitu. Aku akhir-akhir ini jarang make up guys, karena kulit wajah aku lagi jerawatan. Jadi aku takut kalau misalnya aku sering make up, malah jerawatnya tambah banyak. Nah ini udah meresap, aku ngerasain kulit aku jadi lebih bersih banget, parah sih. Dan lebih keset, terus lembab, aku suka banget dengan produk ini. Dan produk ini gak perlu kalian bilas lagi, dia udah oke kayak gini guys. Nyala enak banget. Dan di sini aku akan bacain klaimnya. Klaim produk ini yang pertama, kulit bersih, benar banget aku ngerasain ini bersih banget. Tampak cerah, jelas. Aku harap ini bisa kelihatan di kamera ya, guys. Dan yang ketiga, glowing seketika. Ini memang bikin glowing, apalagi nanti kalau misalnya kita udah tunggu kira-kira 15 menitan, dia benar-benar kelihatan aduh, suka banget gitu. Kayak mana sih kalau misalnya kulit glowing? Ini aja udah kelihatan guys, tuh. Aku suka banget dengan produk ini. Dan ini produk varian yang untuk normal to dry skin ya guys. Jadi untuk teman-teman yang kulitnya normal tapi cenderung kering, kalian bisa cobain yang rose water ini. Dan ini di wajah aku, dia memang ekstra melembabkan. Apalagi pas baru selesai dipakai, ini bikin lembab banget. Suka banget. Review tentang Garnier Micellar Cleansing Rose Water ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan untuk yang varian lainnya, yang ini guys, kalian bisa tungguin aja di YouTube channel aku. Semoga kalian mau subscribe biar kalian bisa dapat notifikasi kalau misalnya aku udah upload yang 3 varian lainnya. Dan itu aja review tentang produk ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak kehilangan jejak channel YouTube-ku. Dan itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.